Hai guys, kembali lagi di Fun and Export with Hafiz. Sekarang aku punya ayam nih. Ayam udah gede-gede, udah 2 bulan. Tapi 2 bulan tuh sewajarnya masih kecil, tapi ini udah gede ayamnya. Bisa ditangkap juga. Mana ya? Oh, tuh dia tuh. Sini kemari. Tuh kemari tuh ayamnya tuh. Tuh ayamnya dekat jemuran. Mana ya tuh ayamnya tuh. Tuh ayamnya tuh. Tuh ayamnya. Tuh ayamnya tuh. Nah, enggak susah. Kelihatannya susah. Dilihatinnya. Aduh. Oh, ayamnya mana tadi? Tuh ayamnya tuh. Yang di sana. Itu kandang ayamnya, kandang ayamnya bekas lemari bekas. Buat peralatan ikan. Nah. Ini tokai ayamnya nih. Nah, kalau setiap aku kalau mau sore aku ganti ini ke sini. Ganti nih kertasnya, kita kesiniin, kita jadi alas. Jadi biar enggak kotor. Kalau alasnya mau dihilangin dibakar sama bapakku di tempat bakarnya di ujung. Tuh. Aduh, ini tempat bakar-bakar sampah. Bapakku suka bakar di sana. Kalau buat hilangin itu tokai ayam. Buat bakar sampahnya, kan kalau sampah harus dibakar. Ditanam boleh, tapi bapak aku dibakar aja. Tuh ayamnya. Ini makanannya. Nah, aku dapat tikus nih. Aku dapat tikus, guys. Aku dapat tikus. Mana ya? Ih, jijik ya. Tuh. Nih. Tikus nih. Ih, jijik. Ih. Iya, itu tikus tuh. Suka makan ayam. Makan bapakku sekarang udah dikasih. Di belakangnya ada rumput-rumput tuh buat ngeganjel biar tikusnya gak masuk ke kandang ayam. Soalnya setiap dulu setiap tempo hari itu setiap itu mau diganti kandangnya, ini kertasnya yang buat alasnya itu bolong. Makanya dikasih itu biar tikusnya gak masuk. Itu rumput-rumput yang buat ganjel itu bekas akuarium, udah nggak dipakai lagi. Nggak dipakai sih, bukan nggak dipakai. Ya nggak dipakai, udah nggak dipakai. Tuh ayamnya. Oke guys, itu. Adalah kira itu adalah ayam aku. Sekian penjelasannya. Nah, ini kita kasih ini biar ayamnya enggak masuk nih. Oke, itu aja. Oke, bye-bye.